Yang kita cintai dan berbahagia, bapak-bapak anggota Polres Kabupaten Bangat, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini, di hari yang cerah ini, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bersama-sama kita hadir, kita duduk bermajlis bersama dalam satu majlis yang ulama mengatakan salah satu majlis yang paling agung di muka bumi ini adalah majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah memberi kita taufik dan hidayah, mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa membawa kita kepada puncak harapan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Bapak-bapak jemaah majlis maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki tentang hikmah daripada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ada baiknya sebelumnya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatsin illastama'uhu wahum yal'abun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tidak datang kepada umat manusia ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan yang baru selalu diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan-peringatan selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illastama'uhu, kecuali manusia itu hanya sekedar mendengar dengan telinganya. Wahum yal'abun, mereka asyik bermain-main. Allah sudah memberi kita peringatan, Allah sudah mengingatkan kita dengan satu majlis yang agung, Allah mengingatkan kita dengan majlis yang mulia, majlis Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang paling kita harap kelak di akhirat syafaatnya. Allah sudah mengingatkan kita, tapi kita hanya sekedar mendengar. Wahum yal'abun, ya Allah, dan mereka asyik bermain-main. Akhir zaman, ulama mengatakan itulah keadaan umat manusia. Diberi peringatan, mereka hanya sekedar mendengar lewat telinga, tapi mereka asyik dengan permainan masing-masing. Ada orang hadir di majlis, telinganya mendengar, tapi tangannya asyik dengan HP-nya. Itu di akhir zaman terjadi.
Ulun kada menyinggung di Quran. Ini Quran. Ulun hanya menyampaikan Quran. Jadi kita, nah, itulah keadaan umat di akhir zaman. Dan ini umum terjadi di mana-mana. Di akhir zaman coba aja kita lihat. Bahkan nanti Mbak Tuntung sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, sudah hafid ya baik. Nah, hari ini kita berkumpul memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kesempatan kita. Ini waktu berharga bagi kita. Ini kesempatan kita untuk menilai diri kita. Apakah kita ini sudah termasuk umat Rasulullah yang akan diakui oleh Rasulullah di akhirat kelak? Apakah kita ini termasuk umat Rasulullah yang akan bisa melihat Rasulullah di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaat beliau? Karena hanya dengan mencintai Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kita bisa melihat Rasulullah kelak di akhirat. Dan Nabi pun sudah berjanji, ya Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, ya Nabi, aku peruntukkan untuk umatku yang banyak memperbuat dosa, yang dosa itu terbawa mati belum tobat. Asal kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-jannatu arduhas samawati wal aradu iddat lil muttaqin. Surga disediakan Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jalan kita untuk bertakwa, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah, akhlak Rasulullah, itulah ikutan kita. Itulah yang perlu kita pelajari, kita ikuti, kita teladani kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Allah melalui Rasul, maka ambil itu, jar Allah. Jadikan pelajaran. Dan apa yang Allah larang melalui Rasul, maka tinggalkan. Jangan kita hendak berani memperbuat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, kita hari ini diberi Allah taufik hidayah. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ini bentuk kecintaan Allah kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke surga harus dengan jalan takwa. Kita kalau ditakuni hendak masuk surga berdaan, kita berdaan hendak masuk surga kan ya? Sedikit saja hendak, sedikit saja hendak, inilah. Siapa kada hendak masuk surga karena meremehkan surga, orang itu jadi ulama murtad. Bang, surga maka itu mah kada hendak masuk surga, rusakin masuk surga murtad. Karena meremehkan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin masuk surga jadi ulama, kalau dengan jalan takwa mungkin kita sulit. Sulit. Kalau hendak menjalani jalan takwa sulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ujar sahabat tadi, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, bari bang ulun amal, dengan amal itu ulun bisa masuk ke surga. Bersama dia masuk ke surga bersama Rasulullah. Lalu ujar Nabi, ku bari ikam 3 amalan. Bila ikam kau menggawi ini, jar Nabi, ikam di surga dengan aku. Nah, lalu dia sahabat tadi, nah, mahi apa itu wahai Rasulullah? Amal apa? Ujar Nabi, kun muazinan. Ikam menjadi muazin. Jadi muazin. Bila sampai waktu zuhur aja, sampai waktu asar aja, sampai waktu maghrib, 5 waktu aja setiap hari, jar Nabi, ikam menjadi muazin. Ku jamin jar Nabi ikam masuk surga. Jadi kita nih kalau hakun jadi muazin, pian nih. Kalau di kantor nih, bila zuhur aja, bila asar aja, mohon maghrib mungkin kada piket kada awak.
banding niat kan hendak jadi muadzin, bila zuhur aja, asar aja, kada bau ubahan. Kada danang diunting, kata, aku ni aja, kalau kau nak menuaka mendengar, kalau kau lakas naik jabatan, kada. Nah, kalau kau polres mendengar, aja kau ini, nah, izin saya, kada. Nah, yang diharap hanya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surga menunggu. Jadi muadzin. Karena jar Nabi, siapa nang kawa jadi muadzin selama 6 tahun terus menerus dijamin masuk surga. 6 tahun. Kawa jadi muadzin dijamin masuk surga. Lalu jar sahabat tadi, lalu jar Nabi, siapa nang kawa jadi muadzin terus menerus tanpa mahar upah selama 12 tahun dijamin masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawalah kita. Kalau kita hendak jalan takwa nih. Ibu aja tunjuk jalan takwa. Kawalah kita jadi muadzin. Kada kawal Bang, kita diajar nanti betul tunjulan. Iyalah. Kem ajar pada itu satu kedudukan yang mulia. Kalau kita bisa kita ambil mic-nya Allahu Akbar Allahu Akbar. Dan ajan itu ada perlu jar ulama, ajan itu ada perlu lagu-lagu macam-macam itu ada perlu biar datar aja Bapak. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan itu lebih baik, itu yang paling baik ajan daripada Allahu Akbar Allahu Akbar macam lagunya panjang itu jar ulama makruh padahal sudah. Nah kada kawa, jadi laki-laki ini pun aku pun kada sanggup, wahai Rasulullah, kada sanggup. Jadi muadzin pun kada sanggup. Mungkin orang ini ada kesibukan atau macam-macam, entah kada bisa, kada tahu juga. Lalu ujar Nabi lagi, mun ikam kada kawa jadi muadzin, kun imaman. Jadi ikam imam ya Nabi. Mun ikam muadzin kada kawa jadi imam kada. Kalau muadzin ini terlepas sedikit, karena harus di awal waktu. Harus menunggu waktu, boleh sampai aja juhur waktunya aja. Nah ini tak tersulit sedikit. Ujar Nabi, nangka dua itu menjadi imam. Namun jadi imamnya tak nyaman sedikit. Kau aja tak lambat sedikit. Lalu ujar laki-laki ini, nah kada kawa juga. Ulun wahai Nabi, kada kawa juga jadi imam kada kawa juga. Muadzin kada kawa, jadi imam kada kawa. Nah lalu ujar Nabi menikah menjadi muadzin kada kawa. Jadi imam kada kawa jadi Nabi. Nah, salli biidail imam. Ikam sembahyang di belakang imam. Artinya jaga sembahyang berjamaah. Bila ikam kau menjaga itu jadi Nabi, ikam ke surga. Dan ikam bersama aku di surga jadi Nabi. Nah ini contoh jalan takwa. Jadi jalan takwa ini sulit bagi kita. Karena takwa ini intisalul awamirullah. Awamirillah wajtanibu nawahih. Takwa ini menegakkan perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kada sanggup. Nah, padahal itu jalan takwa bagi orang-orang nang kada berharta. Jadi kita nang kada berharta, nang kada kemampuan dari ekonomi, itu jalan takwa salah satunya. Paling kada kita sembahyang berjamaah setiap waktu. Selama kita kawan sembahyang berjamaah, itu jalan kita untuk ke surga dan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi, kita misalnya kada kawan jalan itu karena jalan ke surga ini banyak jalannya. Di rumah irama juga banyak jalan menuju rumah. Iyalah. Nah, ini banyak jalan menuju surga. Menuju surga itu banyak jalannya. Nah, dalam satu hadis lain Nabi SAW beliau bersabda, ujar Nabi, absus salam, tebarkan salam. Kalau bertemuan orang ucapkan salam, bertemuan orang jangan lupa assalamualaikum. Jadi bila bertemuan orang assalamualaikum dulu. Itu yang paling dianjurkan dalam agama kita. Assalamualaikum, kayak apa kabar?
Jangan dibalik, kayak apa kabar, assalamualaikum, terbalik gitu. Apalagi hey bro, assalamualaikum, jangan makinnya. Jadi assalamualaikum dulu, niat di hati, kita menghendaki kebaikan dengan saudara kita dengan doa. Mudah-mudahan ikam selalu sejahtera, mudah-mudahan ikam selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan salam, ya Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Engkau masuk surga dengan selamat, jadi ulama dengan tanpa dihisab. Jadi orang yang boleh bertamuan, assalamualaikum, bujur-bujur dari hati. Assalamualaikum, bujur-bujur dari hati mendoakan kepada orang yang diucapkan salam. Ini tanda orang masuk ke dalam surga. Ini tanda orang ahli surga sudah di dunia. Kemudian lagi jar Nabi, kalau engkau hendak ke surga, it'amut ta'am. Amalannya suka memberi makan. Setiap hari kita ada amalan memberi orang makan. Amalan memberi orang makan. Barang sedikit, biar sekuting wadah, biar secangkir aqua misalnya. Setiap hari ini ada amalan. Misalnya kita cari di tiga rumah kita ada orang yang sakit, tiap hari kita julungi, biasa bungkus nasihat. Ini besoknya kita cari ini sebungkus nasi, geser ini makan. Niat memberinya makan. Apalagi kau lebih dari itu. Apalagi kau lebih dari itu. Seperti kayak yang di apa di media ada orang yang viral itu, ini memberi makan setiap orang 100 kursi, 200 kursi setiap hari. Di targetnya dalam setahun harus memberi orang makan 1000 kursi. Itu karinya orang-orang di warung-warung di Higa itu harga 10.000 misalnya, kita dijualnya ke orang 3.000. Ya. Amun secara akal nih orang itu habisan harta. Kita pikirkan tiap hari 3-4. Misalnya di polis ini ada disediakan, kita di kantor mana disediakan setiap hari 3-4. 200 kursi sehari. Kita mikirkan siapa yang wani nih macam ini. Kita mikirkan secara akal kedua ini kita kedua ini kehabisan harta ini. Tapi sidin menggawi itu, nang ajaibnya apa? Nang ajaibnya harta ada mau habis. Malah ada orang datang empat makan, ada orang yang datang, orang yang sugih datang, empat makan. Lalu sidin apa? Mengkritik di hati orang sugih ini membuat beli makan di tempat orang miskin. Itu warung dua apa anggarannya? Warung orang-orang yang lemah. Mutur harap membuat makan di sini. Soal mengkritik. Tapi begitu bayar, bangkrut. Lu bayar bangkrut. Lu dibuka, ini sembanyakan 5 juta lagi. Lalu dia sidin dibulikakan amplopnya dari nanti orang tadi, aku orang Kristen, aku bukan Islam. Tapi apakah orang Islam pada boleh membantu orang Muslim? Pada boleh nggak bisa datang orang Kristen di situ? Tersinggung orang Kristen aja tersinggung. Kalau diterima sedekahnya, kita orang Islam misalnya kalian nggak bisa datang tuh. Jadi memberi makan, memberi makan itu mulia, sangat mulia. Makanya waktu di tahbis itu ada kawanan berdakwah. Ini maklumnya kami ini orang kada berduit semua. Menerima di tahbis dari santri, beri makan semua, gratis semua, dimasakkan, siap makannya santrinya tahbis. Karena tahbis ini baru otaknya tanang, jangan mikirkan memasak macam-macam, baru tanangnya Quran aja kuyatnya. Jadi semua dilayani, betet apa mesin cuci sediakan mesin cuci, jangan sampai nombok kucak itu. Jadi kan ada alasan lagi, kan ada waktu untuk menghabar. Ada orang bertakut, kayak apa? Orang 22 itu tiap hari 3 kali sehari beli makan dimasaki kayak apa? Jadi turun gampang aja jawabannya. Rezeki yang dimakannya itu ampuninya juga. Itu pemberian Allah aja. Tidak ada sebab aja. Kita nang kesana kemari itu sebab aja mencari apa? Tapi sebab ini turun kada kawa jua berusaha. Jadi dipuntiki. Ada orang-orang di paringan ini berduit pun tinggi empat kan, nah, biar ada lagi yang rezeki misalnya
Nah, ibu menerima kami orang-orang menghafal Quran semua. Alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan lancar. Nah, jadi rezeki itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberi rezeki itu pasti cukup. Pasti cukup. Kalau untuk hidup. Karena Allah itu yang paling tahu lawan kita. Allah kalau memberi kita rezeki pasti cukup kalau untuk hidup. Nah, tapi kalau rezeki itu kada cukup, Allah itu kada akan cukup memberi rezeki amun kita rezeki itu untuk gaya hidup. Kada akan cukup. Kada akan cukup bila kita hendak untuk gaya hidup rezeki dari Allah. Tapi kalau untuk hidup pasti cukup. Pasti cukup. Kalau polisi apa pangkat paling rendah, Pak? Paling rendah itu berapa gajinya? Berapa? 50.000. Gajinya sebulan berapa kalau yang paling rendah ya? 3,5 juta. Itu kalau untuk hidup cukup. Cukup. Tapi bila untuk gaya hidup nyari cukup. Gaji 3,5 juta. Iyalah. Yang diayam misalnya, mau makan alpat macam-macam, pasti kada cukup. Pasti kada cukup untuk gaya hidup. Tapi kalau untuk hidup pasti cukup sebulan itu. Nah, jadi amukta'am. Jadi jangan gair kita itu berkurang harta karena memberi makan. Karena selalu jeung Nabi, nah, layak usul malu bis sadaqah bal yasdad. Harta yang disedekahkan itu pada akan berkurang. Pasti bertambah. Gaji 3,5 misalnya. Iyalah. Untuk gaya hidup jelas sudah ada cukup. Namanya ulun mahayal bila malam tu mahayal ulun nyulun jawaban boros ini 50.000 mungkin saya ikut sebulan dah banyak mentah habis nih. Iyalah 50.000 berapa orang muda di boros nih? Kalau 300 nyaman santri makan. Iyalah bukan guru-gurunya kawan itu tinggi gajinya. Guru-guru di tahap itu maaf aja pak. Ada 400 sebulan beranak, bebini, kemudian mengirakan cukup kada? Kada cukup 400 sebulan. Tapi dari Allah cukup. Kalau untuk hidup. Tapi yang gurunya di sana gaya hidup, jelas kada cukup sudah. Nah, paling tinggi 600 gajinya guru. Tapi cukup aja hidup aja. Sampai wah ini guru mucik hidup aja ya. Hidup aja. Nah, jadi kalau kita memikirkan secara akal kan cukup, Pak. Nah, jadi ini maya-maya 50.000 seorang kan yang budak Polres ini. Kalau gaji guru kan 2 juta sebulan ya lah. 50.000 Pak balasannya surga kada dihisab. 50.000 itu pian hitung aja membetugas nih di Polres nih lah. Bertugas di Polres nih 35 tahun aktif misalnya. Sebulan 30.000 kali 30 itu berapa duitnya? Cuma kali akan aja biar. Kali akan aja. 50 kali berapa tahun? 35 tahun, setahun 12 bulan. 12 kali 35 kali 50.000 coba Bang kali akan berapa, Pak? 20 juta. 20 juta surga kada bisa. 20 juta rupiah yang dokarakan kasepopi 3 tahun ini hancur. Iyalah. Pian sumbangkan itu bekal pian di surga kesan istana. Istana di surga dindingnya emas. Kalau pian mengolah 20 juta dinding emas di rumah. Mengolah rumah 20 juta atau kalau dinding emas tak kawa. Hiasannya permata dari yakut dan jamrut. Iyalah. Kawa lah. Ini kita nukar lepas jamrut ini karena berhutang. Iyalah. Kredit berapa aja kawan 5 juta berhutang lu aja 10 tahun aja kawan bayarin. Kada bisa, kada tahu mizan, kada tahu bertimbang amal. Siratal mustaqim pada tahu. Begitu dibangkit dari kubur, dijemput orang, dibawa orang sudah di pintu surga.
Mahadang orang berhisap aja, cuma kada boleh masuk ke surga lagi sebelum orang selesai semuaan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilang ada hendak tu tawam lagi. Nah ini kalau orang nak dengan jalan harta. Jadi Nabi itu ada memberikan jalan macam-macam. Nang kada berharta macam ini, nang berharta macam ini, diberikan Nabi jalan. Nang ketiga ajar Nabi wassalatu billail wannasuniyam. Bangun malam sembahyang sedangkan manusia pada guringan. Artinya tahajud di tengah malam. Jujur aja kita ini menghitung-hitung di sini bisa kadendanya. Engkau ada juga paling saya hitung berdua. Kenapa? Karena bangun tengah malam ini hanya orang-orang yang bujur-bujur dicintai Allah kawa istiqamah terus-menerus. Bila orang itu kawat bangun tengah malam, tiap malam istiqamah sampai inya mati, orang ini jar Nabi ahli surga bisalam. Orang itu masuk ke surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada kawat inna Allah yang zilu ila sama'id dunya bikulli lailatin. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Lalu jar Allah, nah, man yastaghfiruli fastaghfirullah. Siapa yang minta ampun kepada aku saat ini, jar Allah, aku ampuni. Wa man sa'alani wa u'tiyahu su'lah. Siapa yang minta kepada aku, jar Allah, aku beri permintaannya. Dia nak naik pangkat, bangun dah malam. Ya Allah, naik pangkat. Insya Allah naik pangkat. Asal minta kepada Allah. Mulai itu aku nanti pendidikannya asal kada mungkin bang nah, naik pangkat. Minta oleh Allah, ada aja Allah yang beri akan jalan. Amun kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam ya Allah, tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu surga disediakan Allah. Karena jalan takwa ini sulit, lalu Allah beri lagi jalan kepada kita. Jalan melalui apa? Jalan mahabbah. Jalan mahabbah, ini jalan yang mudah. Jalan cinta. Kita mencintai dengan orang-orang yang dicintai Allah, itu akan membawa kita ke surga bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta dengan Rasulullah, maka kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga bersama syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u yuhsaru yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Seseorang itu jar Nabi akan dihalau pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Jadi siapa yang kita cintai? Jadi kecintaan kita di dunia ini jangan dianggap remeh. Itu akan berpengaruh di akhirat. Bila orang yang kita cintai ini ahli neraka, maka kita akan dibawanya ke neraka. Bila orang yang kita cintai ini orang ahli surga, maka kita akan dibawanya ke dalam surga. Siapa orang yang dipastikan masuk ke dalam surga? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi. Nabi pasti masuk ke dalam surga. Mencintai nabi itu alamat kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan mahabbah. Nah, namun mahabbah itu, nah, menjadi ulama lagi kada cukup sekedar mahabbah. Aku cinta dengan Nabi. Nah, tapi Nabi dituntut lagi dari cinta kita itu apa bukti cinta? Bukan hanya sekedar cinta. Amun orang cinta semuaan cinta. Cinta adalah Nabi cinta. Coba akan aja tadi kepada kada akhir. Tapi cinta itu sesuai kadarnya. Nah, jadi kadar cinta macam apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujar Nabi, nah, apa ujar Nabi? La yu'minu ahadukum. Kada akan sempurna iman kalian hatta aku na ahabba ilaikum min ampusikum
sehingga aku lebih engkau cintai dari diri kalian. Wa min amwalikum, daripada harta kalian. Wa min auladikum, dari anak-anak kalian. Wa minan nasi ajma'in, daripada seluruh manusia ini. Artinya kalau cinta dengan Nabi, kepentingan Nabi paling di atas dari kepentingan, sampai kepentingan diri kita, sampai kepentingan diri kita, kepentingan Nabi yang paling diutamakan. Ini yang Nabi cinta yang paling sempurna kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa menjalankan itu? Ya Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika umat ini sudah rusak. Orang kada ketuju lagi berjamaah, langgar-langgar banyak kusung, musikit-musikit banyak kusung. Inya ketuju berjamaah. Ini ya Nabi, orang menghidupkan sunnahku ketika umat rusak. Bakat ahabbani, orang ini cinta lawan aku ya Nabi. Orang ini bujur cinta lawan aku. Waman ahabbani, siapa yang cinta kepadaku ya Nabi, maka orang itu wahwa ma'idil jannah, dia akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama aku ya Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kada sekadar ucapan. Cinta itu memerlukan ada yang kita korbankan untuk cinta kita. Bila ada yang kita korbankan untuk cinta tadi, berarti benar cinta kita itu. Orang cinta dan tidak ada mau berkorban. Orang anak surga dan tidak ada mau berkorban. Berarti ada bujur keinginannya itu. Tingkatnya itu belum bujur lagi. Hanya sekadar pada ucapannya aja. Nah, jadi menghidupkan sunnah Nabi. Nah, itulah sebenarnya tujuan orang-orang kenapa diadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kada akan mencintai Nabi sebelum kenal dengan Nabi. Jaminnya. Kita kada akan cinta dengan Nabi sebelum kita mengenal jujur siapa Nabi. Nah, lalu diadakan Maulid. Jadi Maulid ini tidak permulaan kita untuk mencintai Nabi. Bila cinta sudah ada di dalam hati kita, maka kita akan perlahan-lahan suka mengerjakan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai contoh gambaran sedikit, setajam dah gambaran, apakah kita ini benar sudah melaksanakan sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita hendak guring, disuruh berdoa. Itu sunnah Nabi. Nah, sekarang kita hendak guring berdoa kan? Itu satu. Nah, kedua, kita bangun guring, disuruh berdoa. Nah, kita ini bangun guring berdoa kan? Apakah langsung meluncat aja kan? Kemudian lagi setelah bangun guring, kenapa? Disuruh kita beristinja, berbersih, disuruh kita sembahyang, disuruh kita menghadap sembahyang subuh. Menghadap sembahyang subuh, sudah berwudu, sudah bersih, duduk kita di sejadah, menunggu orang azan subuh. Sudah orang azan subuh, kita dengarkan orang azan subuh. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sahur orang ajar. Nah, kita ini kadang-kadang menyahur ke dalam ajar itu. Waktu di sudah di musala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kita asik di kantor aja masih laku-laku. Kan kalau di Makkah itu kalau sudah ajar di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang bertukar aja disuruhnya keluar orang Arab itu. Kayaknya cukup ajar. Ada lagi, dua lagi, ada lagi. Satu semua. Toko ditutup, semua tolak ke masjid. Oh, di Makkah ada gitu. Nah, ada kita ini apa? Bila orang ajar, apa kita mendengarkan ajar atau asik dilihat kita aja? Sunnah Nabi. Bahkan ajar itu saking mulianya ajar, orang mengaji disuruh tutup, disuruh berhenti. Orang berzikir disuruh berhenti. Padahal ibadah, apalagi gawian-gawian dunia.
Nah kita masih kurang ajar, ini masih berucau aja lagi ya kan. Masih berucau aja lagi. Nah ini aja udah menandakan. Padahal, nah siapa nang bila orang ajar, dia perhatikan ajar, ajar Nabi, nah orang itu akan mendatangi Allah dalam keadaan senang. Itu pertanda kita dipacang menjumpai Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan tidak senang, itu diajar itu ulama. Enggak aja kita sunat subuh, tagawi kan tidak. Kita jujur aja nih, iyalah. Tagawi kan sunat subuh, habis sunat subuh, sunah nabinya apa? Nanti suruh berzikir, berzikir. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah wa atu, apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah, baca 100 ya Nabi. La ilaha illa anta ya hayyu qayyum, la ilaha illa anta 41 atau 40. La ilaha illallah malikul mubin 100. Siapa mengamalkan itu sugih orangnya. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita sampai sembahyang subuh berjamaah, imbas sembahyang subuh bertahan sampai waktu terbit matahari. Enggak ada kawan baik, kami ke kantor Pak. Kami ke kantor. Ya berdoa apa kan wirid suara. Wirid suara. Dan itu sunnah Nabi. Kita kalau menggawi itu aja nah. Nah sampai terbit matahari, nah itu sudah luar biasa. Luar biasa sunnah Nabi. Ingat situ aja dulu sunnah Nabi kita mengamalkan kalau hari-hari. Nah, itu menandakan kita akan selamat di akhirat. Nah jadi yang pertama mahabbah. Jadi mahabbah itu permulaan ibtidak kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah kemudian yang kedua, jalan kita untuk masuk ke surga itu jalan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kita supaya dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak hadis-hadis Nabi yang menunjukkan ke sana. Di antaranya jar Nabi, nah aksarukum alayya salatan aulan nas bi aksarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak salawatnya kepadaku jar Nabi, itulah orang yang paling utama di sisiku. Artinya orang yang akan dicari-cari Nabi kelak di akhirat. Banyak salawat. Sehari 300 ribu misalnya 100 ribu salawat. Wah jadi 100 ribu. Ada dulu Sultan Mahmud Al-Ghaznawi 300 ribu bayar sehari salawat. Karenanya cinta dengan Nabi. Sultan orangnya. Sehingga kada kawa lagi mengurus rakyat. Rakyat anak pengurusan kada kawa lagi. Lalu didatangi oleh Nabi, jar Nabi ganti selawat tiga. Ganti selawat tiga. Nah, lalu disebajari oleh Nabi selawat. Selawat disebut selawat sultaniyah. Siapa membaca itu jar Nabi selama tiga kali sehari. Sebanyak tiga kali sehari diberi pahala berselawat kepada Nabi 300 ribu kali. 300 ribu kali. Jadi kita umat Nabi ini nyaman benar. Tiga kali berselawat, ganjarannya 300 ribu. Ada selawat sultaniyah. Jadi kita kalau mau banyak selawat, kita cari selawat-selawat yang besar pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak selawat jar Nabi, dia akan berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Nah, kita ini berapa selawat sehari? Kita takutin diri kita berapa salawat kita dalam sehari. Ada juga kan bisa aja memang parah lalu paling salawat sembahyang aja ya bertahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salawat luar pada itu ada lagi. Nah jadi banyak salawat salawat sultaniyah. Kada kawar salawat beratus ribu atau sampai seratus saja guru aja kada kawar bersalawat. Ada salawat bila kada kawar aja menggawe ini Allah alam pada tahu lagi. Salawat dari Nabi langsung. Jadi Nabi siapa membaca salawat ini diberi Allah ganjaran. Satu, kenapa ganjarannya? Ganjarannya 70 subuh kalau dibacanya pagi, 70 subuh malaikat kada tuntung mencatat pahalanya. 70 subuh kalau dibacanya pagi. Kalau dibacanya sore, 70 sore malaikat kada tuntung mencatat pahalanya. Itu satu. Nah kedua jar Nabi, kalau orang membaca salawat ini diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya.
kuitan kita yang masih hidup, kuitan kita yang sudah meninggal, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini berarti menandakan kita dicatat Allah orang yang bakti kepada orang tua. Nah, ketiga lagi jar Nabi ganjarannya, karena di hari akhirat jar Nabi dia dihalau bersama para nabi, artinya dengan Rasulullah. Tiga fadilat kalau kita kada hendak juga. Dan selawatnya itu jar Nabi cukup sekali dibaca. Sekali. Nah, misalnya sekali ini kada kawa tahu lagi. Ini kada ada 0,5 kada ada nih. Ini satu aja. Dibaca satu. Sawat kada kawa juga. Nah, masa datang kita berpikir mungkin aku ini orang yang sudah ditakdirkan Allah bacaan ahli neraka. Mungkin dalam waktu dalam rahim sudah ditulis oleh Allah kita ini sakiyun orang mencelaka. Sawat sekali ini kada kawa. Namun 100 kada kawa ya, ayo ada kawa. Apalagi 1000 kada kawa wajar aja kita orang sibuk. Ini sekali sawat kada kawa. Allahumma salli ala Allahumma ya rabbi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa jazi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Sekali doa ini Nabi dibaca. Tiga dan didapat ganjarannya. Nah, jadi ini yang paling sedikit sudah. Paling sedikit biasanya orang tiga berapa selawat ini nang sekali aja bila kita kada kawa juga. Berarti memang himmah kita ada hendak lawan surga itu. Memang ada hendak kita di surga. Cuma montong kita aja hendak aja masuk surga. Tapi memang gawinya ada hendak. Ini yang paling ringan sudah jadi Nabi. Bila hendak sapa aku, bila hendak dihalau bersama aku jadi Nabi hari kiamat. Baca selawat ini setiap hari, setiap pagi, setiap sore. Imbah subuh sekali, imbah asar atau imbah maghrib sekali, atau imbah isya sarannya. Nah, jadi mudah-mudahan artinya kita berkumpul ini seperti yang kita baca tadi Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatu husnul khitami. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini, puncak daripada perkumpulan kami ini adalah membawa kita kepada husnul khatimah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Ada perkataan yang kurang patut atau salah hilap daripada perkataan, ulun minta reda, minta ampun, dan mudah-mudahan artinya kita berataan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang-orang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang bisa melihat Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma bijahin nabiyyika Mustafa wa rasulika al-mujtaba wa waliyika al-murtada wa aminika ala wahyi sama. Tahir qulubana, tahir qulubana, tahir qulubana min kulli waswin yubaidina min syahadatik wa mahabbatik wa amin ala sunnah wa jemaah wa syafi'ila liqa'ika ya jalali wa ikram. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.